Sungguh ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita senantiasa berdoa pada Allah, ya Allah, terima kasih atas karunia Nabi Muhammad bagi kami, dan kami mohon agar kami bisa dipertemukan dengan beliau. Andai kami tidak bisa dipertemukan di dunia, maka mudah-mudahan kami dipertemukan di akhirat, ketika di yaumil kiamat, ketika seluruh manusia dalam kondisi yang ketakutan, dalam kondisi khawatir, maka mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, kemudian mengelompokkan kita sebagai orang-orang yang berbaris di barisan-barisan belakangnya, lalu kemudian dihantarkan menuju pada telaganya, diminum dari sana kita, lalu mudah-mudahan kita masuk surganya itu sekali lagi bersama-sama. Amin.